kelas 6D di mata kuliah kewirausahaan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya selawat beriringan salam kita tujukan kepada Nabi junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang cara-cara dan tips bagaimana kita menghadapi usaha. Bagaimanakah video selanjutnya? Ikuti terus sampai habis. Yang pertama itu adalah kerja keras. Nah, kerja keras ini sendiri tidak kita dapat secara instan dan gampang. Tentu ada usaha-usaha kita sendiri untuk mendapatkan pengetahuan tentang usaha. Baik itu kita bertanya ataupun sharing terhadap orang yang telah melakukan usaha, ataupun kita ikut seminar ataupun pengetahuan tentang wirausaha itu sendiri atau entrepreneur. Yang kedua adalah kembangkan ide. Nah, ide itu kita harus mengetahui apa yang ada yang dibutuhkan oleh pasar. Kita harus mencuci dan kita harus menguras otak kita berpikir untuk memunculkan ide-ide baru. Namun ide itu sendiri tidak hanya satu aja. Kita harus berkembang ide tersebut sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan zaman. Yang ketiga adalah fokus. Fokus ini kita harus memiliki tujuan dari awal, yang mana tujuan ini harus kita adakan terus, harus ada dalam diri kita selama kita menjalankan sebuah usaha kita tersebut, sehingga usaha tadi itu tetap pada tujuan awal kita. Yang keempat adalah optimis. Dalam melakukan sebuah usaha, kerap kita berpikir melakukan atau memulai usaha ini adalah sesuatu yang sulit. Namun kita harus berpikir positif bahwasanya kita bisa mengembangkan ide kita ini ke pasar usaha, sehingga usaha dan tujuan kita bisa tersalurkan di dunia usaha tersebut. Yang kelima adalah tekun dan berdoa. Yang pertama, kita harus tekun terhadap tujuan dan maksud dari usaha kita tersebut, sehingga usaha kita berjalan dengan semestinya yang kita pikirkan sebelumnya. Selanjutnya kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita minta ridho serta keberkahan di usaha kita ini. Yang keenam adalah sikap profesional. Profesional ini selalu kita pikirkan, kerap kita berpikir bahwasanya profesional ini untuk orang yang berada di dalam kantor. Namun dalam usaha ini kita harus selalu bersikap profesional, yang mana kita harus memilah di mana jam kerja dan di mana jam istirahat contohnya. Jadi kita harus memaksimalkan dan memanage waktu kita, yang mana untuk istirahat dan mana untuk jam bekerja. Yang terakhir adalah motivasi dan dukungan lingkungan sekitar. Motivasi bisa kita dapatkan melalui orang-orang yang telah melakukan usaha dan sukses di dalam bidangnya. Sebagai contoh, kita ambil seperti Jack Ma sebagai pemilik Alibaba yang termasuk orang terkaya di Cina. Selanjutnya ada Nadiem Makarim sebagai CEO Gojek. Ada juga Ahmad Zaki sebagai CEO Bukalapak. Ada juga William Tanuwijaya, dia itu Tokopedia. Dan Ferry Unardi sebagai pemilik Traveloka. Baik, mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Apabila terjadi kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Salah datang dari diri saya sendiri dan benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.